Aku tidak percaya ini. Kenapa Altunia tidak percaya pada aku? Dia malah mengejekku. Aku melihat ular itu sebanyak 3 kali. Apa aku berpura-pura? Sonya, tolong tinggalkan aku sendiri di sini. Gambar ini mencerminkan dia. Siapa yang membuatnya? Putri Razia, Yang Mulia. Dia membantu Tuan Altunia mencari seorang wanita tua. Kalian lakukan untukku. Temukan wanita tua itu, apapun yang terjadi. Sebelum Altunia menemukannya, kita harus lebih dulu menangkap wanita itu. Sedangkan Razia, dia akan sibuk bertanding menjadi seorang sultan. Dia tidak punya waktu untuk hal ini. Altama sudah menempatkan lebih banyak penjaga. Dia tidak akan mungkin menemuinya. Bibi, apa aku bisa minta tolong? Aku sedang tergesa-gesa. Yang Mulia ingin kau membawa serbet ini ke ruang gubernur. Siapa gubernurnya? Kelihatannya kau baru di sini. Kalau tidak, kau pasti mengetahuinya. Gubernur yang dimaksud itu adalah calon ipar laki-laki dari Yang Mulia. Ini. Ada apa dengan diriku hari ini? Aku bahkan tidak meminta maaf pada Razia. Aku telah bersalah. Ya, aku harus melakukan sesuatu supaya bisa membuatnya tersenyum lagi. Itu tidak akan terjadi kalau aku hanya duduk diam di sini dan tidak membuatnya merasa tenang. Aku harus segera menemuinya. Hidup Altamas ada di tangan Razia. Dan hidup Razia ada di tangan Mirza. Jika bukan Sultan, aku pasti sudah membunuh calon iparnya. Dan jika aku menusuk Mirza, Altamas pasti akan hancur. Seperti kerinduanku untuk bertemu putraku, Altamas akan tersiksa saat melihat putri tercintanya terluka.